dua tiga lantai atau delapan lantai. Akhirnya turis tidak mungkin lihat semuanya. Kenapa? Ada berapa bagian jalannya susah, ada lainnya berlubang. Karena itu pemerintah tempat berapa kota bawah tanah sudah jadi tempat wisata, pemerintah mungkin terus bisa ikut jalan ini. Kita bisa lihat bagian itu saja, tidak mungkin lihat semuanya. Karena itu sebagian itu ada terowongan yang tak bisa ke tempat itu juga. Akhirnya Bapak Ibu, arkeolog masih ke daerah Bapak dan baru ketemu satu kota bawah tanah lagi. Baru akan jadi 5 tahun. Dan itu kota bawah tanah terbesar dunia, 400 hektar. Di mana? Di Kapadokia, di daerah ini. Baru ketemu satu bukit dari bawah sampai bawah. Bukit dalamnya begini. Dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Semuanya begini. Dan zaman dulu Bapak Ibu, pertama kali penduduk daerah ini bikin kota bawah tanah satu lantai aja. Mereka berkilau udah aman cukup. Tapi tidak aman. Kalau satu lantai aja itu gaya penjara. Tidak harus jalan musuh. Misalnya, ini satu lantai. Belakangnya justru. Tidak ada lantai lagi. Musuh datang dari sini. Lihat kami semuanya di sini. Mereka tidak masuk, tidak coba masuk, tidak coba bunuh tusuk kita. Tertumpuk kayu di bagian masuk pakai asap semuanya masuk dan semuanya udah macet. Karena ini kemudian mereka mulai membangun berapa lantai dan di lantai paling bawah ada terowongan emergency juga. Bilangkan ada ratusan kota bawah tanah kebanyakan dari kota bawah tanah A ke kota bawah tanah B ada terowongan juga dari bawah. Lihat di tengahnya ada lubang kan? Yeah. Itu lubangan. Untuk ventilasi juga. Tapi kalau ventilasi dari lubang itu tidak cukup. Oh ibu, ada kota bawah tanah untuk ratusan orang, ada kota bawah tanah untuk ribuan orang. Kalau ventilasinya itu saja tidak cukup. Ventilasi dari mana? Ventilasi dari terowongan-terowongan. Karena ini ada banyak terowongan juga. Sekarang kita nunggu di antara terowongan kan? Karena ini ada sekarang ada sirkulasi di sini, karena itu merasa dingin. Tapi kalau benar-benar masuk dalam kota bawah tanah, stabil. Musim panas, musim dingin, 16-17 derajat. Tidak terlalu dingin, tidak panas. Hidupnya enak. Dan lubang itu fungsinya apa? Oke, untuk udara juga. Tapi ini misalnya kita di sini, di lantai atas ada teman-teman yang lain, di lantai bawah ada teman-teman yang lain. Musuh udah ketemu dengan bagian masuk dan dia mereka coba masuk. Ngapain? Yang ada di lantai atas mulai tutup pintu-pintu dan coba turun ke bawah. Tapi kalau tidak kasih kabar, kita nunggu di sini. Dari belakang datang puluhan orang, di bawah ada ratusan orang. Bagaimana bisa masuk terowongan? Karena itu kasih kabar dulu. Dari atas ke bawah. Ayo lari, ada musuh masuk. Kemudian ngapain? Dari sini kasih kabar ke bawah. Yang ada di paling bawah mulai masuk terowongan emergency dan mulai kabur, mulai lari dari sini. Kalau tidak kasih kabar, berpikir ini. Di sini ada 500 orang bersembunyi. Nah, terowongannya semuanya begini. Musuh mulai masuk ke sini. Terus? Bagaimana bisa masuk bersama-sama dalam terowongan ini? Supaya dapat waktu, ada lubang-lubang itu juga. Oke? Okay? Oke. Okay. Eh, musuhnya itu siapa? Musuhnya apa? Ini masa Romawi yang orang Kristen gitu, bersembunyi di kota bawah tanah begini. Nah, waktu itu pasukan Romawi masih percaya dewa-dewa Yunani kan? Nah, di mata mereka orang Kristen ini kafir dan harus dibunuh. Tapi kemudian mereka jadi Muslim, maaf jadi Kristen. Semua Romawi jadi Kristen. Tapi kemudian Arab mulai menyerang ke daerah ini. Oke. Itu bekas bukan? Lapa, apa?